Kami juga hormati dan hargai apapun yang dituntut oleh Majelis Hakim, ya kan? Kalau kita bicara pledoi kita maunya bebas dan tidak terbukti. Tapi apapun itu, kita terima, kita hargai, dan kami selaku tim penasihat hukum akan berpikir apakah mau banding ataukah mau terima. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami diberikan hak untuk berpikir selama waktu 7 hari. Jadi gitu aja. Jadi apapun hasilnya, mau nggak mau kita harus, kami harus hormati. Dengan tuntutan 1 tahun, kalau dipotong tahanan, kita hargai semuanya, sama-sama kita hormati, dan kami selaku timnas hukum selama 7 hari akan berpikir apakah akan banding ataukah akan terima. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami akan pikir-pikir dulu. Gitu. Ya. Menolak apa bang? Arvid dan Andre. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!